lagi dengan saya Bagus Agung. Hari ini saya mau eksplor sebuah air terjun yang bernama Grojogan Yehpo yang berada di Dusun Babahan Kaje, Desa Babahan, Kecamatan Penetol, Kabupaten Tabanan. Dia berada di sebelah sana, di Sungai Yehpo. Ayo kita sana sekarang. Saya sekarang berada di sisi atas dari air terjun Yehpo ini yang berada di Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Kita lihat airnya dari sana turun ke bawah, lumayan dalam, 15 meter. Ayo kita coba dari sisi bawahnya. Ternyata di sisi atas dari air terjun di sebelah timurnya ada air terjun mini. Ada dua, satu di sini dan satu di sebelah sana. Di sana lagi satu. Air terjunnya bagus sekali. Airnya jernih. Saya sekarang berada di sisi bawah dari air terjun Yehpo yang berada di Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Kita lihat kubangan airnya lumayan bagus. Kubangan airnya bagus sekali. Airnya jernih. Kita lihat air terjunnya sisi atas jatuhnya bagus sekali. Airnya besar. Dan kita lihat tebing-tebing karangnya eksotis sekali. Bagus sekali. Air terjun ini mengingatkan saya dengan air terjun Pengempu ataupun air terjun Liki-Liki. Suasananya mirip.
tebing-tebingnya mirip, terjalnya juga mirip. Bagus sekali. Kita lihat videonya ke arah selatan. Ini bisa dikembangkan sebagai objek wisata, cuma harus dibersihkan lagi dan dikasih akses masuk yang bagus. Bagus sekali. Sekian liputan saya dari Air Terjun Yeho ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel saya, Bagus Agung Adventure, agar lebih bisa memberikan informasi tentang keindahan alam Air Terjun ataupun tempat-tempat eksotis lainnya di Tabanan dan di Bali. Sekian dan terima kasih. Selamat tersenyum ya.